kita nangis kehilangan profit 100 juta. Rugi sekian aja langsung dihitung-hitung. Tapi kenapa enggak nangis, enggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Harusnya kita lebih nangis itu dong. Kesiangan, subuh jam 5.15, jam setengah 6, biasa aja masuk kantor. Bajunya Baitul Mal Muzalan Indonesia. Bajunya PMMI. Bajunya amal usaha. Tulisannya santri pemegang amanah. Bangun subuh kesiangan, biasa aja. Ini bukan kemajuan. Ini pasti hatinya mati. Sampai tak ada rasa. Tak ada perasaan berdosa. Allah tuh rindu sama air mata kita. Allah rindu kita tuh neteskan air mata. Allah tuh rindu kita tuh jadi hamba. Allah tuh rindu kita tuh mengaku kita sebagai hamba yang lemah. Itu sebenarnya yang Allah tunggu. Karena kalau nunggu kita bersyukur mungkin lama, akhirnya Allah bilang, aku nih sayang sama hamba ini dulu, ini baik banget loh, taat betul. Ngapa pula ada dapat nikmat sikit jadi lupa. Kasur empuk malah kesiangan terus. Dulu malah kasur biasa, malah rajin bangun. Ngapa pula kasur bagus sekarang jadi ini? Tapi bukan berarti teman-teman yang punya kasur bagus terus harus dijual, enggak kayak gitu. Ya disyukurilah kasur bagus, tapi komitmenlah, jangan sampai saya enggak bangun subuh. Gitu loh kira-kira teman-teman, nyambung enggak? Kok saya barometernya sederhana, subuh, mana subuh. Datang subuh. Minimal teman-teman, menghadirkan diri di waktu subuh itu, mengikis penyakit munafik dalam diri kita.